Kebakaran, cok, kebakaran. Suruh kerjain. Ya, siapa tuh? Gimana Yosis, ya? Anda ngapain ngekill depan camp? Ada pembelaan? Udah itu mah di depan camp udah enggak ada pembelaan lah. Mayat ganti aja ganti. Padahal OP tuh kalau lu enggak itu. Nah, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Menang. Feeling gua kuat aja. Enggak gitu caranya. Kita rame di sana. Terang-terangan banget. Oke, oke, oke. Enggak pakai lama, enggak pakai lama. Enggak pakai. Enggak pakai lama, Bang Bro. Enggak pakai tanya jawabannya apa. Dia voting diri sendiri juga anjir. Voting diri sendiri sih Ray, Bang Bro ini gila nih. Pas. Gimana musuhnya? You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, Mabri? Apa kabar, bro? Oke, Mabri. Jadi kali ini Mabri ya, Oce bakal main sama teman-teman Oce yang di COD Mabri ya ini ya. Ini ada dari anak-anak NXL, Mabri ada dari tim Oce. Pokoknya banyak deh juga ya, campur semuanya ini, Mabri. Kita main game fitnah. Kayak ini seru banget sih asli ini. Main bareng sama mereka ya asli. Ini bakalan seru nih ya. Kita bakal saling fitnah-fitnah ya. Oke, di CODM kita ya musuhan juga ya. Musuhan di game gitu ya di sini. Musuhan semua. Oke, jadi kita coba aja nih Mabro. Kita main bareng sama mereka nih Mabro, oke. Halo? Pasti Osit udah pikirin. Ada suara gua enggak sih? Hailah. Asem. Tes. Baru main udah dikasih beginian. Ini sih mana nih? Kebakaran, cok, kebakaran. Ya, siapa tuh? Coklat, coklat lari-lari abis ngekill. Lu kok ngekillnya pas ini sih? Coklat. Pas lagi coklat rame-rame. Pas lagi lari itu langsung lari itu coklat tuh. Ngekill langsung lari. Waduh. Nggak, gua lihat pakai mata gua sendiri. Gua lihat pakai mata sendiri nih coklat. Coklat. Si gaplok emang coklat. Nih. Coklat. Gaplok. Iya, lagi rame ngekill langsung lari. Iya, bukan gua. Parah banget. Terus siapa? Ya gila. Ya terus siapa? Gila. Ketahuan banget, langsung kabur abis ngekill. Tracer cabut. Itu kan tadi oksigen. Gue ngetik kode oksigen, abis itu gue keluar dari admin dong. Dia gokil, langsung cabut. Ya, enggak dong, enggak apaan sih. Sebelah nama gue. Enggak, ini di mana-mana. Abangnya Ken, serius abangnya Ken. Mayatnya di mana mayatnya? Mayatnya di admin. Kita lagi ngerjain ini oksigen. Iya. Dia abis ngekill cabut. Pokoknya di dalam di admin ada 4 orang. Lu ngebunuh anjir, berani ada banget. Iya. Lu ngebunuh lari. Gua aja gila. Barbar. Ya udah gini aja sih. Bener, yang report ungu. Kota gue dulu yang report aja. Ungu terus paling penting. Kota gue dulu deh, kota gue dulu deh. Mencet oksigen. Udah gue aja dulu. Ya udah kota gue dulu aja kalau enggak. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Agoy dulu. Agoy. Yoga. Baru main. Kita lihat aja. Kita semua. Nice. Oh, enggak ya, udah abangnya. Siapa? Lah, kok bukan sih? Abang Aken, abang Aken. Berarti di antara itu. Nah, siapa tuh? Kok tinggal satu tuh? Fix banget abang Aken. Wah, school jadi nempel-nempel gua, cok. Bahaya anjing. Ini. Mute. Mit. Ya, apa nih? Bang Aken ya? Bang Aken. Kenapa nih? Abang Aken udah ngaku ya. Ya, Bang Aken mama aja. Nah, yang mana? Soalnya yang ada tadi kan si Memet tadi yang nemuin dia kan sama aku ya. Oh, Memetes. Iya, udah yang di admin aja. Yang di admin. Yang jelas gua pas di admin gua baru datang. Gue deh, segala sih ya. Seharusnya settingannya dimatiin tuh confirm eject ya. Iya. Jadi gak ketahuan. Iya. Jadi gak ketahuan. Susah ngeblame ya gue jadinya. Memetes. Memetes dulu nih. Komposernya gue sama abang. Ahai. Apa intinya diganti aja ganti. Padahal OP tuh kalau lu gak itu. Nah, dapat. Iya. Menang. Oke, Ma Bro, Hoce udah di dalam game. Anjay. Swipe card. Kita katmin dulu deh. Mau swipe card. Gaplok mau ngikutin, seru banget ya, si gaplok. Nah. Ya taruh, ini pelan-pelan dulu, nyelesain misi, too slow. Nice, mantap.
Sebentar sebelum saya sebelum itu saya mau ngomong. Yosits, ya? Anda ngapain ngekill depan cam? Ada pembelaan. Udah itu mah di depan cam udah enggak ada pembelaan lah. Mayatnya mayatnya depan Mad Bay. Mayatnya di kafetaria arah Mad Bay. Gua ngeliatin cam. Ada putih juga tadi, ada putih juga tadi. Gua sama Strik sama Peggy, gua sama Strik sama Peggy bertiga ada gua. Nih, gua bingungnya gini. Kuning ngekill, putih enggak ngelapor. Iya. Kuning ngekill, putih enggak ngelapor. Berarti dia temenan. Iya. Nah, itu dia. Udah fix. Udah fix kuning Yosit dulu, abis itu Skulzy ya, Yosit dulu. Kok diasit dulu Yosit? Aturan dulu kalau udah kayak gitu mah, kayak gini mah. Aturan Strikster aja. Ya lu yang liat ngekill dulu siapa anjir? Kuning duluan, kuning jeprot, putih gak ngelapor. Gue bawa anjir di admin. Siapa nih, gue gak tau, gue gak ngomong. Yosit dulu. Ya, gue sih yang ngomong itu dulu. Yosit aja gak ada pembelaan. Ya udah Yosit gue. Yosit, gimana Yosit? Udah tetap Yosit pasrah. Pasrah, dia pasrah, udah pasrah. Pasrah. Ayo. Tangannya gue bareng itu. Cam itu pindah-pindah gak sih? Apa di situ-situ doang? Ada empat doang. Situ-situ doang, Cam. Situ-situ doang. Biasanya ini kalau dikunci gini gimana ya? Harus tunggu gitu berapa detik. Bener pinnya buka sendiri gitu. Kalau enggak ada. Serem putih di gua sama gua. Gua mati, guys. Ya, baru udah ini, kelar. Udah ini putih. Kenapa, udah ini putih masuk. Fan di Mad Bay. Gua masih di admin gua kalau gua. Tadi Skulzy bilang di mana? Gua sih tadi ketemu Skulzy. Tapi lu ngejar gua terus. Di reaktor ya? Di reaktor ya? Tadi soalnya gua ngeliat lu masuk. Soalnya gua liat lu masuk ke Mad Bay, terus lu enggak pernah lewat reaktor karena gua di CCTV. Dia bareng sama gua dari lower engine, tapi gua masuk reaktor, gua enggak tahu dia kemana. Gua nyelesain misi di reaktor. Si Skulzy soalnya di ini ke Mad Bay. Dia lurus ke Mad Bay. Di reaktor. Iya, tapi lu enggak di dalam sama gua anjir. Lu keluar lagi kan? Enggak, di pintunya itu, di pintu apa reaktor. Oh, enggak ada Anda karena saya baru lewat juga di belakang. Kalau di pintu reaktor ke sebelah kanannya kan CCTV. Coba. Lu mau coba dulu nih. Gua ngeliat dia sih masuk Mad Bay, itu ke Mad Bay ngefan terus enggak keluar. Coba aja dulu kali. Gimana? Coba dulu aja lah. Oh gila. Gua sih bareng Peggy Strik ya. Enggak, soalnya tadi kan dari awal yang dari si Yosit itu udah ada tuh. Nih, logikanya kalau gua tadi Ocha sendiri, harusnya gua ngekill Ocha. Enggak mungkin anjing. Iya, belum tentu kali aja lu kan dari timing juga. Dan juga sih ya. Nice. Gila, ya coba dulu aja lah. Nice. Coba aja dulu ya, Ray. Nice. Nothing tulus. Jing goblok. Jing tulus lah, masih banyak orangnya, santai buang. Gas. Kalau bukan Skulzy. Siapa nih? Ternyata bakal menang. Menang. Ejek menang, cabang. Gokil. Anjir. Ketahuan. Yuk langsung gas lagi. Mabru. Iya, dari si Gaplok nih. Nah, aja curiga nih sama si Gaplok asli. Sama si Gaplok, wah. Dia bahaya banget kalau bunuh aja nih. Enggak ada yang gue kira apain. Apa nih? Gua enggak tahu nih, enggak tahu hijau di mana gua. Di mana? Di lower engine. Gua enggak tahu. Gua berdua doang sama Ocha di. Lu ngeliat di mana? Gua di electrical gua. Gua ngelihatnya di itu. Gua di electrical TV. Gua CCTV sebelah gua tuh red fly sama memetes. Memetes, iya. Nah, itu tadi ya. Gua sebelah gua Ocha. Kita berdua. Iya, berduaan. Iya. Gua kira lu serem. Gua sih tapi curiganya lebih ke memetes sih. Soalnya tadi di storage juga dia nutup itu si pintu kayaknya. Di store. Iya. Gua aja juga kejebak. Oke. Mau ke pokoknya mes di store. Jadi kita lihat dulu, Ma Bro. Gua juga kejebak abis benerin listrik kan kita tadi. Gua lewatin storage kekunci. Iya, kekunci. Nah, main kan kita berempat tadi. Dia yang sendiri loh. Iya, makanya. Siapa nih? Skulzy kata Yosit. Seriusan? Soalnya gue gak ngeliat dia, cok.
Kenapa gitu? Gua ngeliat di belakang. Dia mah dia sama sendiri. Iya, kita mah belakang. Gua ngeliat Mehmetnya sama Red Flash sebelah gua tadi. Lagi iya, makanya. CCTV ada dia. Gua aja lagi ngerjain itu coy di reaktor sama Red Flash. Ya udah, gas lah. Kalau udah mati diam aja kan ya. Iya, kalau udah iya iya, kalau udah mati diam. Ya udahlah, good luck guys. Ya udahlah, bro. Degesnya anjing gua dibunuh. Kita enggak tahu nih, Oce masih belum tahu ya. Yang bakal jadi itu siapa. Tapi ini serem banget nih si Yosid nih. Dia ngajar Oce mulu nih. Serem banget nih Yosid. Coba benerin ini dulu, bro ya. Oke. Okay. Ah, apa lagi nih? Gua lihat mayat di daerah apa namanya? Daerah mana? Communication. Sumpah gua tadi sama gaplok sama Oce, Mehmet yang enggak ada. Communication. 3 communication ke arah storage. Gua ketutup di storage. Gua ketutup di storage. Itu mayatnya di mana? Jauh. Cuma gua belum enggak lihat orang deket situ sih. Gua enggak lihat orang deket. Gua sih tadi sama Yosid ya masih gaplok, tapi ya, gua tapi yang gua curiga lu Mehmet. Tapi lu enggak, gua habis benerin listrik kan gua yang benerin listrik sendiri. Enggak ada orang sama sekali. Ada yang ketahan di storage siapa? Gua dari listrik. Gua ketahan di itu, di apa namanya? Di shield. Di shield itu ya, Cak. Namanya Cak. Bukan itu. Ya mana sih? Enggak di oksigen. Nah, tapi ya, tapi dari bawah tadi si Gap yang gua lihat. Nah, dari bawah. Lu iya, emang dia mati di ruang oksigen. Ya, lu dari mana itu di bawah? Soalnya gua tadi sama Yosid, gua dari kafetaria berdua. Dari kafetaria bareng-bareng gua. Gua dari oksigen kiri. Tapi gua liat lu dari bawah. Tadi gua dari bawah. Gua juga liat dari bawah. Iya. Gaplok dari bawah. Pokoknya jelas bukan gua sama Yosid kalau gua nih ya. Bukan gua sama Yosid. Itu kan letaknya jauh banget kalau dari itu. Enggak bisa gua. Tapi kan ada fan gitu. Ada fan dekat situ. Ada fan di situ. Ada fan di situ, ada fan. Dekat kan impostor gimana gua buang sampah? Ada yang lihat dia buang sampah? Ada yang lihat? Saya tidak tahu. Nah, saya juga tidak tahu. Ini menurut kalian siapa nih, Bro? Terus ketemu si Yosid sama Oca. Emang lu dari buang sampah itu ceritanya? Iya, gua dari itu. Usaha yang bagus impostor. Ya karena Memetes. Usaha yang bagus impostor tidak ada yang melihat Anda membuang sampah. Lu seriusan nih? Gua solo anjir. Iya. Coba aja. Kasihan banget sigap. Kebenaran nih. Beneran lu gap. Kita lihat. Gak ada infonya. Gak ada infonya. Cak. Bukan. Belum nih, belum. Wah. Cak. Feeling gua shit. Feeling gua nih ya. Ya pokoknya di antara Niga sama Memetes dah gitu aja sih. Sumpah. Kita bareng. Oce benerin dulu mah, Bro ya. Kita ke sini ada enggak sih? Reaktor. Oke. Okay. Enggak. Ini dia. Reaktor. Okay. Usaha yang bagus, crewmate. Kagak ada yang ngerjain reaktor. Udah. Kapan gue jadi orang jahat? Kapan Mabru ya Oce jadi orang jahat ya Mabru? Oce ke elektrikan dulu nih Mabru ya. Oke. Okay. Oh ini serem sih. Ini tuh benar-benar rawan ya di sini tuh. Mabru ya. Masalah ini rawan banget. Jadi kita benerin dulu. Ini gimana mainnya? Woi. Kaget. Udah benar. Itu udah benar tadi. Oke, okay, kalau gitu. Oke, mau Bro Oce mau ke O2. Nih, serem nih. Sebenarnya Oce enggak boleh sendiri-sendiri gini, Mabro. Gua nemu mayat di nih, di shield. Gua baru banget tadi di shield Shield. Iya, shield pojok kanan bawah. Gua habis benerin di electrical tadi yang kiri, gua ke storage, habis itu ke shield. Nah, ketemu dia, mayat. Gua enggak tahu, yang mau, ini siapa. Pokoknya yang tengah-tengah, yang sebelum apa? Gua terakhir ketemu si siapa? Yosid ya, Sid. Ya enggak, Sid? Yosid sama gua dia. Ya, yang putih apa biru ya? School Z, Niga, Yosid. Gua sama Strik, Gua tadi matiin lampu. Gua tadi pas jalan di tengah-tengah. Gua masih belum tahu di shield gua enggak ketemu siapa-siapa, tiba-tiba ada mayat doang. Bukan, gua bukan di situ gua. Pokoknya terakhir orang yang gua temuin apa ya tadi? Gua lupa anjir warnanya putih hijau di antara School Z Niga sama Yosid.
Hah? Gua di storage. Enggak. Iya, lu di storage. Terakhir gua lihat di storage. Gua di mana orang terakhir yang gua lihat? Gua skip. Gua sudah di ruangan admin. Lu lihat gua kan deh, sudah lu gue. Gua di storage juga. Iya, gua admin gua di gue Yosit, Ya udah. Kalau belum tahu ya udah gua skip juga nih. Gua skip nih. Gua skip. Semua guys. Gua sekitaran ruang admin aja. Vegi aja ruang admin ke bawah. Iya, tadi Vegi di admin sama gua sama Yosit tadi. Oh ya udah. Ya udah gua skip dah. Kenapa kalian curiga ke orang? No info, skip aja. Oke, ma bro. Makanya lu ya. Dia mencurigakan anjing. Tapi dari tadi gak ada yang bunuh Ocha loh ya. Padahal Ocha sendiri-sendiri aja nih. Ya gak gitu dong caranya Skulzi. Gak gitu. Bisa aja. Ada orang bener di sini loh. Kayak bener nih dugaan gua di awal. Gua lagi di depan. Wah parah sih. Gak gitu caranya Skulzi. Gua tuh jangan depan orang. Gak gitu. Antara putih atau hijau. Tadi gua salah. Apa ya, buta warna nih gua. Gak gitu Skulzi. Gak gitu Skulzi. Gak gitu caranya. Kita rame di sana. Terang-terangan banget. Oke. Enggak pakai lama. Enggak pakai lama, Mbak Bro. Enggak pakai tanya jawabannya apa. Dia voting diri sendiri juga anjir. Voting diri sendiri sih Ray, Mbak Bro, ini gila nih. Gila, Dewa Shotgun voting diri sendiri. Ejector impostor tuh udah fix. Oke, elektrikal Mbak Bro ya. Ocha sayang, let's go. Nah, ini. Udah aja belum bener nih. Iya. Yeah. Nice. Deh, itu deh. Ah! Eh, gaplok lu kemana gaplok? Gue baru benerin elektrikal, tiba-tiba lu di dalam. Baru datang itu. Itu di pintu elektrikal. Coba. Baru datang gimana? Iya, di apa lu gua di dalam. Ya, enggak mungkin dong. Elektrikal itu ada fan tuh, elektrikal ada fan situ. Eh, gini. Gua baru datang. Enggak, diem dulu. Gue baru datang nggak belum 5 detik gue bener elektrikal, pas gue balik lagi udah ada mayat dan di dalamnya ada lu gaplok. Gimana gap ada ini gak iya di samping gue lu masuk itu ada gue nih nggak gue sih udah yakin banget gue di tempat security ya gue bareng strik sama si gue di elektrikal gue bisa benerin. Eh tapi sebenarnya enggak ada 5 detik. Gua di ruang admin habis upload data. Gua lagi OTW dari storage ke elektrikal. Ya gimana nih? Enggak. Billing gua juga agoy sih. Billing gua agoy ya. Goy. Lampu soalnya. Goy. Hah? Ya lu harusnya report duluan enggak? Gua masuk. Nih, mayatnya lu harusnya report duluan enggak? Kan gua masuk pertama. Orang gua di dalam kok. Ih, gua duluan, goy. Udah. Kalau duluan enggak apa-apa lu. Okay. Gua isi billing gua. Gua duluan. Gua duluan. Gua ini apa? Benerin di elektrikal. Nah, pas gua balik lagi ketemu si Gap. Itu lu report duluan sih. Enggak. Mayatnya belum ada. Pas gua datang. Mayat gua enggak ketemu mayat. Ih, di pintunya orang gelap gua datangnya juga bareng. Percaya nih. Kalau misalnya bukan Gap abis itu lu vote gua dah, enggak apa-apa. Kalau bukan Gap ya, kalau bukan gap. Iya, vote gua enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa sih, San. Gua udah pilih kamu juga sih, pilih gua lek. Kasur. Gua di ruang admin atau gua sendirian anjing lagi upload data. Nyesel enggak? Usaha yang bagus impostor. Iya. Dia bingung anjir. Dia bingung masuk elektrikal. Dia masuk elektrikal ketemu gua. Yosit kapan abis bunuh. Oke, Mbak Bro, setelah sekian lama akhirnya Ocha sekarang jadi imposter nih, Mbak Bro. Oke, jadi kita lihat dulu nih siapa aja yang bakal terbakal-bakal ya, Mbak Bro ya. Oke, jadi kita langsung aja nih, Mbak Bro. Hampir mau bunuh dia. Oke, Mbak Bro, Ocha udah dapet satu ya, Mbak Bro. Halo Strikster, Anda tidak halo. Begitu cara ngebunuh ya. Anda ngebunuh sama report. Di mana? Anda ngebunuh enggak usah sama report gitu. Gimana sih, Ken? Kenapa? Kenapa gitu? Enggak gitu caranya, enggak gitu. Dumbin, kita rame yang lihat. Mayatnya di mana? Report. Di mana mayatnya? Mayatnya di reaktor masih fresh, baru palanya baru dipotek.
kepalanya baru dipotek. Dumpen anjir si Ken mainnya. Malah jadi kepencet pen anjir. Malah banget bangset lah. Ya, Mabro. Oke, Mabro. Gue ada info tambahan tadi. Itu banyak orang sih. Tapi gue lihat ini pintu apa pintu tutup sendiri anjir sama ada memetes di sini. Iya. Lo 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 lo. Siapa lagi yang main pintu lagi? Memetes ya soalnya ada. Ya enggak gitu, mentang-mentang saya jago main pintu ya enggak saya juga. Mentang-mentang saya jago main pintu ya. Gua jangan lu lu pada siapa? Lu pada siapa? Satu lagi bukan abang gua. Soalnya gua enggak lihat memetes. Oke. Nih gua nih buat membuktikan saya tidak salah saya ada quest buang sampah. Gue gara-gara sabotes main di HP. Ikutin gue sini. Ayo, gue ada quest buang sampah. Sini kalian. Temen OC yang kenal. Oke. Sini sini. Abang gue bukan imposter. Dan foto abang. Oke, ma bro. Si di sini ada red flag di sini. OC pura-pura main yang ini, ya. Swipe card, ma bro ya. Gimana musuhnya? Oke, di mana? Mayat depan admin. Gua curiga sama FYY Vectas. Gua di weapons. FYY. Gua di weapons tadi bareng gua curiga sama FYY Vectas. Gua di weapons tadi. Gua terakhir sama Memetes. Gua ngelihat Gaplok sama Yosit di atas kanan dekat weapon. Yosit lagi di kapal. Gi, lu di mana ada Gi? Lu di mana Gi? Lu di mana? Enggak, biar Vegi jelasin dulu, Cok, mau nanya. Oke. Okay. Itu dia. Lu nemuin di mana Memetes? Di admin, depan admin, dekat sore. Dia mengingat lagi. Diam. Gua terakhir. Dari storage enggak dia? Enggak. Dek baru keluar dari admin, Cok. Oh, ya udah dia doang sih. Oke, itu dia doang enggak lagi. Gua lagi di security, ngeliat Memetes, liat Peggy baru keluar dari admin. Pokoknya gua dari weapons, terakhir gua ketemu si Memetes. Pokoknya gua sama abangnya kan nempel. Iya. Terakhir gua ke navigasi. Nge-report siapa anjing? Report siapa? Dino. Lu pada report siapa? Gas. Gua Peggy. FYY gua, Five. Bukan cuman gua baru impostor. Gua sebenernya gak tau. Di sebelah gua, Cok. Gua baru mau nge-report mayat aja. Kewa bro, kena temen aja. Banget baru nge-report mayat, gua aja mati lampu. Gua baru mau nge-report aja. Oke, mah bro. Udah lah. Peggy. Peggy, victory. Bukan. Pak, tahu victory-nya. Oke, Ocha harus pintar-pintar mainin mereka, mah bro. Coklat Vectas enggak pura-pura ngerjain tugas kayak. Yang curiga Ocha gua, sama si Gap. Nah, kenapa gua? Gua karena gini. Satu gua yakin Yosit karena Yosit gua depan muka tax dikerjain jalan. Strix juga gua yakin depan muka kerjain jalan. Ini Gaplok sama Ocha nih. Ocha gua belum lihat tapi Gaplok dari oh, tadi ngerjain gas sampe ada yang jalan elektrikal, gue abis dari elektrikal terakhir gue ketemu sama Memetes nih dan di kafetaria gua nah gue kebawa karena ada tas kalau merah gue sempet liat buang sampah dia jalan sempet liat gue bener-bener lagi ngerjain tas di elektrikal terus gue pengen masuk ke security abis itu. Ini coklat siapa di security terakhir nih? Yang di security terakhir siapa? Ini kalau nggak merah coklat sih nih. Ini kalau nggak gaplok. Iya. Gaplok dulu sih yang mencurigakan merah. Gue sempat ngelihat soalnya. Ya udah gaplok ya udah gaplok. Oke. Kalau nggak merah coklat ini. Iya. Iya. Oke. Tapi jangan langsung. Gue lagi kerjain tas anjir. Ya udahlah. Nggak. Karena gini gue yakin sama kuning sama biru. Gue yakin kuning sama biru soalnya. Gue juga yakin tembakan lu bohong bang. Kalau kita jadi imposter lagi gue santai gue. Oh merah fix udah. Merah fix. Kadang imposter juga bisa ngomong. Enggak gue ngeliat Memetes emang dia tadi ini aja anjir apa? Buang sampah gue liat di buang sampah kok. Nah udah ini merah ini. Dada. Apa-apaan gue belum ngapa-ngapain. Dada. Cejol. Karena gue yakin kuning sama biru ngerjain tugas tadi. Gue dari tadi gue juga ngerjain tugas di elektrikal. Bali. Enggak, tapi lu gua ngeliat lu bingung, lu bolak-balik mulu. Ya udah coba aja. Oke. Ya udah. Gua aja yang yakin di vote kambing. Ya udah. Sabep. Gua skip dulu. Salah vote, kalian kalah ya. Iya, ya terserah lu sih. Wah. Oke, saling okay. Nyalakan. Oke. Okay, oke, okay, enggak ada yang oke. Okay. Enggak masalahnya bukti lu kan belum jelas. Masa gara-gara gua gitu doang lu tiba-tiba milih gua? Jelas-jelas gua tadi kan elektrikal. Oke.
Oke, berarti antara putih sama merah fix. Oke, Mabro ya. Baca masih selamat sih, Sil. Oke. Padahal orang-orang ini. Oke. Nice banget anjing GG. Oke, emang. Oke, Mabro. Ya. Bilangin jangan banget. Iya. Anjing gua ngeliat gua keren banget anjir. Pinter banget. Kenapa ikut aja semua dah tadi? Kalau tidak percaya jangan boleh ngomong deh. Kalau kita enggak boleh. Oke, Mabro. Kenapa? Jadi ikutin Mabro ya. Oke. Oke, Mabro kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro ya. Oke, ini pada fitnah-fitnahan nih, Mabro ya. Oke. Nice banget. Nice kan. Oke. Ini aku jadi poster lagi Mabro ya, BTW tadi Oce kayaknya udah nih untuk kali ini Mabro ya, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabro ya. Kalau kalian suka sama videonya, share ke teman kalian Mabro, oke. Okay? And yep, see you Mabro. Oke, okay? Jangan lupa download game ya. Among Us Mabro ya, jangan lupa download, oke. Okay? Yaudah semuanya. See you next.